Satu ya. Sip. Bu, ayo Bu, dipilih duren Kasongan, duren paling nikmat, duren paling legit se-Kalimantan. Posisinya dari Palangkaraya ke Kasongan 20 kilo apa 20 berapa ya? Pokoknya 2 jam sampai 3 jam ke Kasongan. Dari Kasongan ke tempat duren ini itu sampai 3 jam. Jadi perjalanan Palangka itu 6 jam, Bu, untuk mendapatkan duren ini, Bu. Duren paling nikmat. Kenapa saya panggil Ibu sebagai duren? Karena bapak-bapak itu tidak suka makan duren. Dia takut stroke. Tapi duren ini tidak mempengaruhi masalah penyakit. Ada yang punya stroke, diabetes, darah tinggi, makan duren ini tidak ada pengaruhnya. Bapak dan Ibu bisa makan sebanyak-banyak duren ini. Asal sesudah makan jangan dicek ke dokter. Itu pasti tensi, diabetes itu pasti naik kalau Bapak Ibu cek ke dokter. Tapi ini duren sangat murah. Duren yang ini hanya 35.000, bisa diskon jadi 30.000. Yang sedang ini 55.000 jadi 50.000. Dan ini yang ganal, Ibu, sangat murah sekali, 75.000 jadi 70.000. ini duren ganal kata orang sini, Bu. Ini duren apa, duren paling nikmat di Kalimantan. Duren ini duren yang bisa dimakan semuanya. Si tebal duren semuanya bisa makan, bisa. Kenapa? Dagingnya bisa dimakan, bijinya bisa direbus, kulitnya lu yang makan, enak aja gue yang makan. Itu ini duren bisa dimasak, Bu. Kulitnya aja, Bu, ini kulitnya bisa dimasak, Bu, duren ini. Caranya, ambil air, rebus sampai mendidih. Kedua, racik bumbu. Ketiga, masukkan duren itu ke dalam air sampai masak, campurkan dengan bumbu, rebus sampai masak, Bu. Sesudah masak, ya dibuang. Saya kan bilangnya dimasak, bukan dimakan. Itu, ini duren paling nikmat, Bu, Kalimantan. Ayo, silakan dipilih. Duren.